Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. As-sifatu sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah ta'ala adalah qudrat. Wa iyaku sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Dan dia itu kudrat adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang azali. Sifat yang azali, yang dahulu, yang tidak didahului, tidak ada. Sudah ada saja. Mawjudatun yang ada, qa'imatun yang berdiri, bizatihi ta'ala, di zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu yata'atta yatayassaru, maknanya mudah. Biha dengan sebab dia kudrat, ijadu kulli mumkinin oleh fa'il yata'atta, oleh mengadakan setiap yang mungkin, wa idamuhu dan mengtiadakan setiap yang mungkin. Mudah dengan sebab itu, dengan sebab kudrat, mudah mengadakan setiap yang mungkin dan meniadakan setiap yang mungkin. Wa makna yata'atta biha ijadul mumkini, dan makna mudah dengan sebab sifat kudrat mengadakan yang mungkin, annahu yatahassalu bisababiha ijadul mumkini, yaitu bahwasanya hasil dengan sebab sifat kudrat ijadul mumkini, oleh mengadakan yang mungkin. Ai maksudnya ikhrajuhu minal adami ilal wujudi, mengadakan yang mungkin maksudnya mengeluarkan yang mungkin dari tidak ada kepada ada. Mengeluarkan yang mungkin dari tidak ada kepada ada. Tadi yang enggak ada menjadi ada. Fatata'allaqu bil ma'dumi, maka oleh karena itu bermuta'alliq ia kudrat dengan yang tidak ada. Gitu. Tadi kan dikatakan mengeluarkan dari tidak ada kepada ada. Dari tidak ada kepada ada, aturan kagak ada menjadi ada. Maka kalau begitu, maka dengan sebab itu muta'alliqlah ia si kudrat bil ma'dumi, dengan yang tidak ada. Fatakunu sababan fi ijadihi, maka adalah ia si kudrat, sifat kudrat. Sifat kudrat itu adalah sebab di dalam mengadakannya. Mengadakannya yang mungkin itu. Jadi sebab, dia adalah sebab. Hakikat yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil mawjudi fatakunu sababan fi idamihi, dan dengan yang mawjud muta'alliq dengan yang mawjud. Tadi kan muta'alliq dengan yang ma'dum, yang tidak ada. Kedua, dan muta'alliq dengan yang mawjud. Fatakunu sababan fi adami, maka adalah ia menjadi sebab pada meniadakannya. Ada menjadi tidak ada. Jadi bisa terjadi itu. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Kudrat sebabnya. Kamu ini ada, bisa tertiada.
sama siapa? Sama Allah dengan sebab sifat kudratnya hidup jadi mati. Jadi mungkin-mungkin saja nih kita yang hidup jadi mati. Habis ini enggak lama mati umpama gitu ya. Mungkin-mungkin saja sehat seger buger mati. Gara-gara apa? Minum keselak. Langsung mati. Wa ta'alluquha bil mawjudi wal ma'dumi yuqalu lahu ta'alu kun tanjizi yun hadisun. Dan ta'aluknya kudrat bil mawjud dengan yang ada, wal ma'dum dan yang tidak ada, yuqalu lahu ta'alu kun tanjizi yun hadisun. Dikatakan baginya namanya ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis. Ya, muta'alik kudrat dengan mawjud, muta'alik kudrat dengan ma'dum. Ya. Tanjizi hadis. Ya. Meniadakan sesuatu yang tadinya ada, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Terjadi tuh. Itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Wa mana kauni tanjizian, dan mana kana makna keadaannya tanjizi, yaitu annahu ta'alluqun bil fi'li, bahwasanya dia itu muta'alliq dengan bil fi'li, berbuat, maksudnya ta'akkuk terjadi, ya ta'akkuk tetap, ya. Ta'alluq bil fi'li, bahwasanya dia muta'alliq dengan ya berbuat, maksudnya ta'akkuk tetap terjadi itu. Ya, jadi sudah terjadi. Ya. Tanjiz itu sudah terjadi. Ta'alukun bil fi'li, muta'alik ya dengan berbuat, terlaksana. Orang ya diciptakan, orang diciptakan yang tidak ada menjadi, yang tidak ada menjadi ada, lalu terjadilah di dunia ada, itu tanjizi hadis, lahir dia di dunia, ya itu namanya tanjizi hadis. Di akhirat sudah ditentukan demikian, laki-laki lalu lahir di dunia, ya laki-laki, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Ta'alukun bil fi'li, muta'alik yang ta'aluk dengan berbuat. Ta'akuk tetap terjadi. Wala ta'alukun sulu'iyun qadimun, dan baginya juga ada ta'aluk sulu'i qadim. Ta'aluk sulu'i qadim. Apa itu maksudnya? Wa huwa salahiyatu, wa huwa salahiyyatuha fil azali lil ijadi wal idami, yaitu layaknya pada zaman azali meniadakan dan mentiadakan, layaknya meniadakan dan mentiadakan. Fa ya salihatun fil azali, maka dia itu layak pada zaman azali, zaman dahulu yang tidak ada awalnya, yang tidak didalil tidak ada ya. Li antu jida zaidan tawilan au qasiran, ya supaya bahwa mengadakan ia si kudrat akan zaid panjang atau pendek, ya tinggi atau pendek. Jadi layak tuh di zaman azali bahwa sifat kudrat mengadakan layak, maksudnya bisa pantas mengadakan zaid tinggi atau pendek gitu. Lalu lahir terjadi dunia, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Wa awi ta'aluku tanjiziyu, atau pengertiannya ta'aluk tanjizi itu mukhtasun bil hali alladhi alaihi zaidun, tertentu dengan keadaan yang ada zaid, keadaan si zaid.
itu makna gampangnya ta'aluk tanjizi. Keadaan Zaid terjadi. Wa'alam, dan ketahui olehmu, annal qudrata la tata'allaku illa bil mumkinati, bahwa kudrat tidaklah bermuta'alik dengan segala yang mumkinat. Fala tata'allaku bil wajibati, maka tidak muta'alik dengan segala yang wajibat. Kazatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Wala bil musta'ilati, dan juga tidak segala yang musta'ilat. Kasyarikilah ta'ala, seperti syarikat bagi Allah Ta'ala. Lianna sya'nal kudrata kudrati, karena bahwa keadaan kudrat al-ijadu wal-i'damu, mengadakan dan mentiadakan. Wa zatuhu ta'ala mawjudatun wa sifatuhu kadzalika, sedangkan zatnya Allah Ta'ala itu sudah mawjud. Masa mau ditiadakan? Mustahil. Dan sifatnya Allah Ta'ala begitu juga, artinya sudah mawjud. Masa mau ditiadakan? Mustahil. Wa ijadul mawjudi mu'adun lima fi'i min tahsil asini, dan mengadakan yang mawjud itu mustahil, karena di dalamnya terdapat menghasilkan yang hasil. Udah hasil, kenapa mau dihasilin? Udah ada, kenapa mau diadain lagi? Mau di... ya? Ya gitu. Fala tata'alaku biwujudi ta'ala wala bi'idamihi, maka oleh karena itu tidak muta'alik ya si kudrat dengan sifat kudrat Allah Ta'ala dengan wujudnya Allah Ta'ala, dan juga tidak dengan mengadakannya Allah Ta'ala. Li'ana i'damahu ta'ala musta'ilun, karena bahwa meniadakan Allah Ta'ala itu mustahil. Masa Allah mau ditiadakan? Mustahil. Lima yalzamu alaih minal fasadi, karena ya, ya, karena ada sesuatu yang lazim atasnya daripada kerusakan, karena di dalamnya bisa mengandung kerusakan gitu. Wal mustahilu ma'dumun, mustahil itu ditiadakan. Fala yumkinu aidamu, maka tidak mungkin meniadakan Allah Ta'ala. Fa iza qala laka qailun, maka apabila ada orang yang berkata, dia berkata kepada engkau, halillahu qadirun ala ayyatakhidha syarikan aw zaujatan aw waladan, apakah Allah Ta'ala mampu untuk mengadakan seorang syarikat, seorang istri atau anak? Umpama gitu ya. Fala taqul lahu huwa qadirun ala zalika, maka jangan kau katakan kepadanya dia itu maha kuasa atas demikian itu. Jangan. Bisa aja kalau Allah pengen buat, Allah bisa bikin teman, Allah bisa bikin istri, Allah bisa bikin anak. Jangan begitu jawabannya. Kenapa? Li'anna dzalika mustahilun, karena demikian itu Allah punya teman, punya anak, punya istri itu mustahil. Wal qudratu la tata'allaqu bi, dan sedangkan kudrat tidak muta'alliq dengan yang mustahil. Wala taqul lahu laisa biqadirin, dan juga jangan kau katakan kepada Allah laisa biqadirin, Allah enggak mampu. Jangan begitu jawabnya. Li'annaka tusbitu lahul ajza, karena bahwasanya engkau menetapkan kepada Allah Ta'ala lemah berarti. Wal ajzu 'alaihi ta'ala muhalun, sedangkan lemah kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi kalau begitu jawabannya apa? Wa innama taqulu hadza mustahilun, hanya saja engkau katakan begini, hadza mustahilun, ini mustahil. Wa qudratuhu ta'ala la tata'allaqu bil mustahil, kudrat Allah Ta'ala tidak bermuta'alliq kepada yang mustahil. Fatanabbah zalika, maka sadarlah engkau bagi yang demikian itu. Wa qudratuhu ta'ala la tata'allaqu bil illa bil musta'il bil mumkinati wa la bil wajibati wa la bil mustahilati, maka kudratnya Allah Ta'ala tidaklah bermuta'alliq kecuali dengan segala yang mumkinat, tidak juga tidak dengan yang wajibat, tidak dengan yang mustahilat, ya. Jadi kudrat tidak bermuta'alliq kecuali dia bermuta'alliq kepada yang mumkinat, tidak dengan yang wajibat, tidak dengan yang mustahilat. Hanya kepada yang mumkinat, mungkin mengadakan, mungkin meniadakan
sesuatu yang mungkin, ya, ya, sesuatu yang mungkin, enggak segala yang wajib, segala yang mungkin aja, yang wajib tidak, yang mustahil tidak. Wallahu a'lam bishawab.